Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my channel guys, Fizo Hu. Okay, baik, untuk konten aku hari ini, macam biasa, kali ini aku akan buat mukbang. So, mukbang apa? Nah, nak tahu mukbang apa? So, kita akan mukbang satu makanan yang macam agak pedas, tapi aku try dulu. Nak tahu okey ke tidak kan, iaitu Mami Monster X Debak. Ya guys, tengok ni, ghost paper. So mee goreng Indonesia, yeah, mee goreng Indonesia ghost paper. So dekat sini dia ada bagi Maggi macam biasa. So dekat Maggi dia tu, dia ada minyak. So minyak kita akan boleh pilih sama ada kita nak pedas, sangat pedas atau pedas boom. Oi, aku tak tahulah boleh ke tidak ni kan. So kita cuba ya, iaitu Ghost Paper guys, produk baru daripada Mami Monster X Deba. Ya, let's check it out. Buka dulu. Yeah. Wait a minute. Dalam ni ada 4 paket. So this is guys, mee goreng Indonesia besar. So ghost paper, ya. Yeah. Ghost paper. So cuba macam mana? Let's check it out. Okay, untuk maklumat korang, ghost paper ni kan, nampak ni, ghost paper Mami Monster. So dalam ni ada mie, so dan juga dia punya perencah dia. Tengok ni, ghost paper. Tak tahulah sedap ke tak, pedas ke tak. Jom, let's check it out. Beberapa minit kemudian. Okey, dah siap. Jadi aku ada sediakan untuk tambahan. So, dibagi yang ni. Yang ini ada minyak eh. Minyak, wow. So let's check it out. Aku pun dah panaskan aku punya Maggi aku. So kita makan. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Ya, aku mulakan. Bismillah. Suapan yang pertama. Oh, yang pertama pun pedas terus. Naik mendadak. Yang kedua.
Eh, yang ketiga. Wah. Wah. Wah, mau tengok tu. Sampai terbang habis aku ni. Sedap pedas. Merah, aku punya. Oh, merah. Sudah pedas. Wait a minute. Serius. Wah.
Aku tak tahu nak cakap apa macam mana. Aku cakap lah. Ghost pepper ni dia mi goreng tapi wah, waktu yang first awal-awal tu okey tau. Tiba-tiba pedas tu dia mencanak naik. Bila kali ketiga, kali keempat tu dia punya tahap pedas je. Triple kill. Bibir aku merah rasa terbakar. Sebab aku ambil semua eh. Sangat pedas. Pedas kebabum. Serius. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kalau korang nak, boleh try beli dekat kedai. Ya, aku lupa dah harga dia berapa tapi dekat kedai korang boleh dapatkan ghost pepper. Mi goreng Indonesia. Serius. Pedas gila. Tapi pedas ni macam dia nak makan tapi terbakar, macam terbakar bibir aku. Serius. Jadi itu saja daripada aku. Kalau korang nak tahu macam mana rasa dia, korang try. Bagi aku memang pedas sebab aku ambil yang paling pedas sekali. Wah. Aku minum satu ni pun berpeluh lagi ni. Serius. Jadi untuk video kali ini aku punya kata kunci adalah ghost pepper. Ghost pepper. Ghost pepper. Korang boleh komen di bawah. Sila cakap. Tahan. Pedas. Jadi itu saja daripada aku. Terima kasih korang sebab sudi menonton video aku sehingga hari ini. So, insyaAllah kita akan jumpa next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.